Sebelum ni kecoh kan dekat media sosial, ada individu yang mendakwa kononnya Datuk Nora suruh suami menceraikan isteri pertama. Ada dakwaan kata kahwin senyap-senyap. Mungkin di sini platformnya Datuk Nora mungkin boleh menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku. Okey, pertama sekali saya rasa kahwin senyap tu memang betul sebab memang saya tak ada intention macam war-war nak beria-ria, nak bercerita sebab bagi saya ini adalah pertama dan kedua. Saya rasa dan itu juga hak saya, tak nak terlampau kecoh-kecoh sangatlah tentang dakwaan tuduhan tu. Saya rasa memang tak benar. Yang penting kami buat benda yang halal, kami berkahwin, kami bukan buat benda yang tak baik kan. Mungkin kesempatan ni tu boleh tanya jugalah kan doktor, sebelum ni hubungan doktor dan juga Datuk Nora, adakah diketahui oleh isteri pertama? Sebenarnya memang saya adalah kawan baik kepada Allahyarham Johan bin Muhammad Nawab. Mungkin hubungan saya dengan Datuk Nora sangat terbatas lah. Dan saya tak pernah berbicara dengan dia pun, tak pernah. Memang memang tak ada. Jadi bagi saya mungkin dilalui sekarang ni adalah sebahagian daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang memang berada di luar jangkaan diri saya sendirilah. Mungkin dia tahu juga bila sebenarnya doktor. Oh, okey. Status perkahwinan suami Tok Nora sekarang dengan isteri pertama dia, sebenarnya dah bercerai atau masih lagi isteri, atau adakah Tok Nora bermadu sekarang ni? Itu saya rasa dia kena tanya dia sendiri, sebab nanti kan saya jawab kan salah pula kan. Bagi saya sebenarnya tak penting pun, yang penting saya bukan pergi buat dosa, saya bukan pergi bermaksiat, itu yang lebih penting lagi. Kalau saya ditangkap khalwat kan lagi teruk kan. Kita tak nak kita tengok orang berkahwin, kita nak dia bercerai. Tak baik, tak baik macam tu. Dan Tok Nora ni pernah tak berjumpa dengan isteri pertama? Hubungan dengan isteri pertama tu macam mana sekarang? Saya kenal ramai orang. Saya kenal ramai kenalan, saya baik dengan semua orang. Okey, baik-baik saja. Hubungan maknanya hubungan Tok Nora dengan baik-baik saja. Baik-baik saja, macam biasa. Kita sebagai sama-sama muslimah kan, so kenal insya-Allah semua. Okey, terima kasih doktor. Boleh tanya last, saya nak tanya status perkahwinan doktor dengan isteri pertama sekarang. Masih berhubungan sebagai suami isteri ataupun dah berpisah ke macam mana? Saya ingat. Nanti kejap. Saya ingat saya tak nak keluarkan saja lah. Siapa nama you? Lina. Lina. Okay. Enough questions with Nora, okay?